Kami dari Relawan Demokrasi. Oke guys, dan ini adalah spesimen contoh surat suara yang sudah dicoblos. Yang pertama, kita lipat horizontal menjadi dua bagian seperti ini. Kemudian langkah yang kedua, kita lipat vertikal menjadi dua bagian, bisa dilihat. Dan kemudian langkah yang ketiga, kita lipat sepertiga ke dalam. Oke, dan yang terakhir kita lipat menjadi dua bagian seperti ini. Nah, ini contoh spesimen surat suara yang sudah benar lipatannya. Oke guys, ini dia contoh spesimen surat suara yang sudah selesai dilipat. Nah, jangan lupa setelah itu kalian masukkan ke kotak suara sesuai dengan warnanya yang ada di sini. Oke, dan buat kalian yang masih bingung bagaimana cara melipat suara-suaranya dengan benar, jangan khawatir, karena petugas KPPS akan segera membantu Anda di TPS. Pemilih berdaulat, negara kuat.